Assalamualaikum teman-teman, saya Intan. Di sini saya mau ngajak Bang Denden Gondrong jalan-jalan di Kampung Cilalahir, Desa Sukalaksana. Kebetulan hari ini saya sama Bang Denden mau ngejenguk orang yang sakit. Ini yang sakitnya siapa nih, Neng? Ibu-ibu. Ya? Iya, bukan bapak? Tua. Bukan. Udah tua ya? Iya. Baik, selain daripada itu saya pengen tahu nih. Iya, keliling-keliling yang ada di kampung ini seperti apa suasananya? Bisa? Boleh. Boleh? Oke, teman-teman, seperti ini. Neng Intan, rumahnya jauh nggak? Dekat sebelah sana. Yuk. Neng, kok jauh banget nih, udah. Hah aja saya nih. Di depan. Depan sih deket ya. Oke, wali-wali ternyata lumayan cukup jauh ya. Rumahnya ibu yang kita mau kunjungi ini. Neng, yang mana rumahnya? Udah deket ya? Ya. Assalamualaikum. Damang, Pak. Oh. Assalamualaikum. Oh. Ini Neng ya, ruangnya. Pak, kalbet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apunten punya. Yang sudah turahmi. Udah dekat ini. Oh. Bang, ini teh Ibu Rabi'ah. Oh, namanya Ibu Rabi'ah ya? Iya. Sama anaknya Bapak Acun. Tinggal berdua. Di sini. Oh, ini kakaknya. Iya. Adeknya. Oh, ini adeknya. Tinggalnya di sana tapi tiap hari ke sini. Oh, gitu. Seperti ini. Ibu pada sehat semuanya. Pak Acun, mama atau saudara itu Umi seberapa tahun nih suana? Wah, ada mabe terus babe. Oh, adek nak ye. Ye nek tiya samia kan di tembulan. Ibu Robi ape? Penglihatannya teh udah kurang jelas. Dia suaminya udah gak ada ya. Masalah ini anaknya. Iya. Hari nyurucut tadi sah ada mak ada tau nggak pernah tau gua ada dong. Ini tinggal berdua aja berarti kalau di rumah ini. Adanya seminggu sini. Soalnya kan kurang bisa lihat begitu. Butuh bantuan ya. Iya. Seperti ini. Ibu saya kesini hanya silaturahmi aja. Mudah-mudahan pada sehat di sini. Insya Allah nanti kita sering ya. Neng Intan ini saya tahu dari Neng Intan ini. Saya sudah dibawa sama dia ini kesini. Jadi tahu nih. Karena saya lebih kenal di sini di Cilalahir ini sama ini Neng ini. Itu kan Neng. Mm.
mungkin ini mah Bu, sang tidak lama. Ini hanya untuk sekedarnya saja, Pak ya, buat Ibu. Mudah-mudahan berkah. Jangan dilihat isinya, mudah-mudahan pada sehat, panjang umur semuanya. Hanya sedikit lah membantu seperti itu. Terima kasih juga nih Neng Intan, saya sudah diajak ke sini ya. Ibu mohon maaf ya kalau saya banyak kesalahan. Kesini tanpa ngasih tahu dulu karena nggak tahu saya. Baik, Neng kita permisi aja mungkin. Ya. Bentar.